Dan Allah subhanahu wa ta'ala memilih satu hamba yang menjadi samudra rahmat ilahi, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka dibangkitkanlah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tutuplah seluruh makhluk, seluruh ciptaan Allah kecuali jin dan manusia. Di mana disebutkan di banyak riwayat, ketika seekor unta yang beringas di kota Madinah dengan mata yang memerah, dengan busa yang keluar dari bibir-bibirnya dan mengamuk, para sahabat menjebaknya. Maka diadukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam datang, tunjukkan aku pada unta itu. Maka ketika itu para sahabat berkata, ya Rasulullah, ia dijebak di satu jeratan yang besar. Kalau dilepas takut dia akan melukaimu. Rasul berkata, fil kaun kullu ya'lamu anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa al-'asi min al-jinn wal ins. Semua di alam ini mengenal aku kecuali para pendosa dari jin dan manusia. Maka ketika dibukakan unta yang sedang beringas dan mengamuk itu, lari tertunduk-tunduk mencium kaki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengadu kepada Rasulullah. Yang mengadu ya Rasulullah, Rasul berkata, siapa pemilik unta ini? Seorang ansar berkata, aku. Dia banyak diberi tugas bekerja tapi jarang diberi makan. Ya Rasulullah, dia bebas mulai saat ini. Tidak lagi menjadi unta yang bekerja tapi akan terus diberi makan karena dia telah mengadu langsung kepadamu ya Rasulullah. Seekor hewan mengadu kepada Rasulullah. Rasul dengarkan pengaduannya. Bagaimana umat beliau yang bersalawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.